pokoknya aku harus cantik. Kalau aku cantik, cowok aku pasti seneng. Mahya, kamu ngapain cuci muka pakai air kembang? Loh, kok kakak tumben main ke kosku? Jadi gini kak, kalau aku cuci muka pakai air ini, aku pasti akan cantik. Dan kalau aku cantik, cowok aku pasti seneng. Kamu tuh mistis banget sih. Kamu tau dari mana cuci muka pakai air kembang itu bisa lebih cantik? Dari dukun. Dukun? Kamu kesini pasti mau cantik kan? Iya, saya pengen cantik supaya pacar saya makin cinta sama saya. Kamu tenang saja, saya sudah menyiapkan kembang 7 rupa. Jadi kamu taruh bunga itu di baskom, lalu kamu beri air, lalu kamu basuhkan kepada wajah kamu, lalu seketika wajah kamu akan berubah menjadi cantik. Makasih ya, Clea Misteri. Ya ampun, Mahya. Kamu ngerasa cantik dari dukun itu cuma sugesti kamu doang. Lihat muka kamu. Jadi kusam kan? Malah tambah aneh. Enggak kok, Kak. Ini baru tahap awal aja. Oh iya, ada satu ritual lagi yang harus Maya lakuin. Tunggu, kamu mau kemana sekarang? Apa sih yang buat kamu terobsesi pengen jadi cantik kayak gini? Pacar Mahya, Kak. Pacar Mahya nggak mau ngomong lagi sama Mahya. Dia ngediemin Mahya. Pasti karena Mahya jelek, kan? Pacar? Mahya, kakak tahu kok perasaan kamu. Kamu harus sabar ya, kamu harus kuat. Kamu juga harus move on. Nanti kakak kenalin ya sama teman-teman cowok kakak. Enggak, Kak. Mahya enggak mau. Mahya cintanya cuma sama Kim, Kak. Mulai sekarang, kakak enggak usah halang-halangin Mahya. Mahya! Mahya! Mahya jorok banget sih. Kamarnya bau banget. Padahal udah gede. Sumpah ya, dari tadi tuh aku nahan mual. Mahya jorok banget sih kamarnya sampai bau kayak gini. Kok baunya dari sini ya? Astaga!